Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ladang Sosmed. Oke, di kesempatan kali ini saya akan bahas yaitu video tutorial cara sembunyikan tulisan typing DM Instagram di HP Realme. Nah oke, di sini buat teman-teman yang kalian itu belum tahu untuk caranya, teman-teman bisa tonton video tutorial ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terbaru dari channel Ladang Sosmed. Oh ya, di sini sebelum kita lanjut ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya, yaitu cara membuat reel menggunakan template di Instagram. Untuk videonya, teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas. Nah, oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini kita bisa langsung masuk ke aplikasi Instagram di handphone kita ya teman-teman. Ini kalian tap aja. Nah oke, di sini langkah pertama yaitu cara untuk sembunyikan tulisan mengetik di DM Instagram. Kita bisa langsung masuk ke menu DM yang berada di pojok kanan atas ya teman-teman. Ini kalian tap aja. Nah oke, langkah selanjutnya di sini teman-teman bisa cari aja untuk nama akun teman kalian yang akan kalian nonaktifkan atau kalian sembunyikan untuk tulisan mengetiknya teman-teman. Kalian bisa cari atau kalian bisa langsung tap aja di menu pesan ini ya teman-teman, seperti ini. Nah oke, langkah selanjutnya di sini teman-teman tinggal tap aja untuk profilnya seperti ini. Kemudian setelah itu di sini teman-teman bisa langsung masuk ke menu privasi dan keamanan. Ini kalian tap aja. Nah oke, langkah selanjutnya di sini cara untuk menyembunyikan tulisan typing atau mengetik di DM Instagram. Teman-teman tinggal nonaktifkan aja untuk indikator pengetikan ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah oke. Otomatis di sini kalian itu sudah berhasil untuk menyembunyikan tulisan mengetik di DM Instagram ya teman-teman. Untuk teman kalian yang ini yang sudah kalian nonaktifkan ini. Jadi otomatis nanti orang lain tidak dapat melihat saat kalian itu mengetik. Nah oke, jadi caranya mudah banget ya teman-teman, yaitu cara untuk sembunyikan tulisan mengetik DM Instagram di HP Realme. Oh ya, di sini sebelum video ini saya tutup, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya, yaitu cara mengatasi panggilan masuk tapi tidak muncul di layar. Untuk videonya teman-teman bisa tonton di link deskripsi di bawah ini. Nah oke, mungkin itu aja teman-teman video tutorial dari saya kali ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.